pengalaman ini agak sedikit beda ya guys. Pemilihannya ya hari ini kita akan ada pemotretan ya untuk Scarlett Whitening ya. Nah ini Mama Nuria lagi sudah selesai di make up. Nah ini lagi di behind the scene ya. Sekarang lagi diambil rambutnya ya. Jangan lupa subscribe channelnya V Generation ya guys. Mama Nuria emang ya. Kenapa? Di sini Mama Nuria akan membagikan kalian hal-hal yang apa ya, seru-seru pokoknya. Oke? Ya. Sekarang Mama Nuria tak siap-siap dulu ya guys ya. Kesibukannya sehari-hari saat ini Mama Nuria sekarang ada di Surabaya ya. Banyak sekali kegiatan syuting-syuting, juga editing juga. Nah, sementara ini memang kita lagi ada di Surabaya. Ya, kegiatan sehari-hari ya seperti itu. Jadi tiap hari ya pasti kalau nggak meeting, syuting, editing, seperti itu. Kalau yang membuat tetap semangat di Mama Nuria sama Nuria tetap terjaga ya, supaya tetap happy selalu, itu pasti yang penting adalah ritual mandi pagi. Itu sangat penting buat saya dan Nuria. Saya kalau pakai itu biasanya untuk awal-awal pertama saya pasti pakainya body scrub ya. Kalau body scrub ini biasanya saya pakai yang romansa, tapi kali ini saya nyoba yang pomegranate ya. Yang pomegranate ini juga baunya sangat wangi guys ya. Jadi apa ya, bisa membuat kita tuh lebih mood gitu loh. Nah baunya itu sangat wangi banget. Jadi kalau untuk scrubnya itu bisa mengangkat sel-sel kulit mati, jadi itu bisa membuat kita jauh lebih segar, seperti itu sih. Nah, kalau untuk produknya sabun mandi itu sekarang Mama Nuria pakai yang cucumber. Nah, cucumber ini sangat-sangat apa ya, baunya itu segar gitu loh. Jadi betul-betul apa ya, rasanya buah, terus lebih relaksasi gitu loh untuk apa, wangi baunya tuh di pikiran kita tuh jadi lebih tenang, lebih kalem. Jadi kalau misalkan kita menghadapi hari-hari yang berat itu jauh lebih happy gitu guys ya. Dan lagi ini ada mengandung scrubnya, jadi bisa mengangkat sel-sel kulit mati juga. Jadi misalkan katakanlah kita kan nggak mungkin setiap hari pakai body scrub ya, karena biasanya body scrub itu kan pakainya seminggu sekali. Nah untuk rutinnya untuk mandi pagi dan malam itu biasanya kita pakai yang shower scrub. Kalau setelah mandi, biasanya Mama Nuria itu untuk menjaga kelembapan kulit itu selalu pakai body lotion ya. Tapi kali ini Scarlett kan ada body lotion yang baru ya, namanya Jolie. Jadi seperti ini namanya Jolie ya. Nah, kenapa Mama Nuria paling senang dengan Jolie ini? Karena ini kalau untuk sampai kita, Mama Nuria kan kegiatannya sampai malam ya, kadang kan nggak sempat pulang atau gimana. Nah ini selalu Mama Nuria bawa, karena apa? Ini wanginya itu seperti parfum Yasemin ya, itu yang Black Opium EDP, jadi yang EDP parfum. Jadi kalau EDP parfum itu biasanya jauh lebih kuat. Jadi kalau misalkan kalian pakainya dari pagi sampai malam, itu bau wanginya tuh masih tetap lengket gitu guys ya. Jadi kalau kalian mau wanginya banget ya, ini sama body scrubnya yang tadi, yang ini cocok banget wanginya ya. Nah ini kalau Mama Nuria pakai itu dia tuh lebih mencerahkan dan juga melembabkan ya. Jadi ini selain dia mengandung vitamin E, dia juga mengandung glutation. Jadi semua glutation itu ada ya di scrubnya, juga di shower gelnya juga ada ya. Nah
ini kalau kita pakai, misalnya kita pakai, gunakan, nah seperti ini ya. Nah kalau kita gunakan ini dia jauh, jadi yang ini nggak pakai, ini yang pakai ya. Nah kita gunakan seperti ini. Nah baunya yang Jolie ini benar-benar recommended. Wow. Jadi kalau kalian maunya yang suka bau yang betul-betul elegan, ini benar-benar bau elegan yang Tom Marco top. Serius nih, tuh ya bedanya cerah. Ya dan juga membuat kulit kita jauh lebih rata. Ya jadi buat kalian yang mungkin punya kegiatan seperti Mama Nuria dari pagi sampai malam, Mama Nuria sangat menganjurkan. Dia tidak ada animal test, jadi memang betul-betul murni dan halal gitu ya. Nah, selain itu juga setiap semua kandungannya itu mengandung potassium, juga ada vitamin E, selain itu juga ada niacinamide dan kojic acid ya. Jadi sangat apa ya, lengkap, paket lengkap gitu guys ya. Dan juga semua produknya itu benar-benar mencerahkan dan juga melembabkan kulit. Jadi kalau misalkan kalian yang punya masalah kulit yang sensitif, seperti Mama Nuria kan punya masalah kulit yang cukup sensitif ya, tapi selama Mama Nuria pakai Scarlett itu enggak masalah. Jadi teksturnya tuh imbang, jadi enggak terlalu lengket, enggak lengket juga, jadi pokoknya tapi lembab gitu loh, pokoknya bener-bener oke deh. Makanya Mama Nuria sampai sekarang tetap setia sama Scarlett. Tapi kalau untuk lotion ini juara, benar-benar juara. Kalau kalian mau tanya ada di mana beli Scarlett-nya, kalian bisa aja langsung ke hubungi Instagramnya Scarlett Vitamin ya, atau langsung aja ke toko yang ada di Shopee juga ada ya. Jadi Mama Nuria akan tuliskan linknya di bawah video ini guys. Jadi kalau kalian yang mau ingin seperti Mama Nuria, Mama Nuria sarankan untuk buat kalian yang tampil lebih cerah, lebih fresh, lebih elegan ya. Oke, yang pertama kalian punya body scrub ya, ini sangat penting untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Lalu yang kedua, nah ini sangat penting juga. Kenapa? Ini istilahnya perawatan kulit kita sehari-hari ya, apalagi sehari dua kali kita mandi, bisa 2-3 kali mandi. Ini sangat penting karena ini mengangkat sel-sel kulit mati jauh lebih buat kulit kalian tuh jauh lebih fresh gitu guys ya. Nah untuk rangkaian yang terakhir adalah body lotionnya. Body lotionnya ini sangat menurut Mama Nuria sangat-sangat rekomend. Kenapa? Baunya itu, parfumnya biasa orang berkopi, wah itu betul-betul super mewah. Jadi kalau kalian memang ke pesta atau kemana, nggak usah pakai parfum lagi, pakai body lotionnya aja seluruh tubuh. Oke? Jadi buat kalian yang mau belanja seperti Mama Nuria, kalian bisa dapatkan di Scarlett Brightening yang ada di Instagram, aku nyebutin di bawah, atau langsung aja ke Shopee Mallnya Scarlett Brightening. Jadi Mama Nuria juga akan cantumkan di bawah juga. Oke guys, semoga tips Mama Nuria kali ini benar-benar bisa membantu kalian semua. Oke, sampai jumpa lagi guys, bye bye.